dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Menerusi satu video pendakwa bebas Haris Ismail atau lebih dikenali sebagai Piyuris, istrinya yang juga selebriti terkenal Nelova berhasrat mempunyai ramai cahaya mata. Piyuris berkata istrinya mahukan anak ramai seperti dalam pasukan bola, namun dia menyerahkan soal rezeki cahaya mata itu kepada Allah. Seingat saya, dia istri mahu anak ramai, satu pasukan bola dia nak, tapi kita pun tidak ada terhadkan berapa orang anak. Yang mana Allah bagi, maka kita terima saja. Pada saya, anak ini satu perkara yang dekat dengan hati Anda dan hati saya, katanya. Dalam video tersebut, Nelova turut memberikan respon mengenai pendedahan suaminya yang bahwa dia tidak kisah mempunyai cahaya mata ramai selagi berkemampuan. Boleh saya katakan sebenarnya Pak Ustadz kita ini bertua sebab istri dia memang tidak kisah kalau dia ada anak yang ramai. Ada sesetengah orang berkira-kira nak beranak dan nak mengandung ni. Saya kalau boleh tak mahu hadkan jumlah anak selagi Allah bagi kudrat dan kemampuan untuk beranak, kita beranak ramai-ramai, katanya. Dalam pada itu, Nelova berkata paling penting sebagai ibu bapa juga ada kemampuan untuk membesarkan mereka serta berpendapat anak-anak merupakan saham akhirat buat dia dan suami. Paling penting sekali kita ada kemampuan untuk jaga dan besarkan anak-anak soleha. Itulah kita punya impian sebab anak-anak ini jadi investment kita di akhirat nanti, katanya.